Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali lagi bersama aku Rekom Guys. Di video kali ini gue mau yang mereview karakter ninja terbaru di game Naruto Online Mobile, yaitu adalah Karin Akatsuki, teman-teman ya, yang masuk di Royal Fast, teman-teman. Seperti apa videonya, kan langsung aja ke dalam videonya. Tapi seperti biasa, kasih like, komen, dan subscribe dulu guys. Let's go. Lagi dalam game Naruto Online Mobile, game yang sangat-sangat santuy banget cuy. Oke teman-teman, kita langsung saja. Dan ini dia si Karinnya guys, apakah dia bagus atau tidak? Kalau kata gue sih bagus ya guys, apalagi kalau kalian punya si Sasuke yang Akatsuki yang pakai kupon. Dan gue sih nunggu ini aja teman-teman ya, Itachi Ronin. Penasaran juga Itachi Ronin itu seperti apa guys ya. Dan juga ada ini ya, emblem-emblem baru kayaknya atau gimana guys, baru apa lama ya, harusnya sih baru guys ya. Dan kita akan mereviewnya teman-teman ya, yang pastinya kita langsung saja teman-teman. Dan tips juga teman-teman ya, kalau kalian sih mending naikin levelnya dulu ya, sampai ke 200 guys di sini teman-teman ya, sampai ke 200, nah baru kalian top up teman-teman. Sini sampai berapa coy? Ini dapatnya dapat di sini guys, per 50 ya dapat 1 sampai 80. Sampai 200 kalau di game ini guys. Sama seperti yang di versi Mobile Fighter. Tapi kalau beli yang ini oke okay sih guys. Nah, ada pilihannya teman-teman, mau langsung tambah 25 dapat Karin atau yang murah dapat yang apa ini, PP naik, kupon pecahan dan lain-lain ya. Dan untuk ini guys ya, kalau kalian baru pertama kali main, mungkin kalian bingung guys, kenapa kok karakternya cuma satu biji doang gitu ya. Kalian tuh harus klik ini dulu ya guys, klik ini dulu ini ya, terus kalian masukin karakternya guys, terus klik oke ini coy. Gue pertama awal-awal gue bingung lah, ini kok karakter gue cuma satu doang ya, yang lainnya mana, ternyata belum dimasukin coy. Oke deh kalau gitu. Dan ini ya bisa dapat gratis dan bisa upgrade teman-teman ya. Oke, kita masukin dulu ini. Langsung kita upgrade. Dia paling bawah guys, kalau yang baru cok. Ini guys kedua ya. Nih. Lumayan coy naikin BP ya, apalagi yang player baru teman-teman. Oke, apakah bisa didapatkan? Dapat 1000, lumayan. Kita ke sini lagi guys. Kita ke sini dulu guys. Kita ambil dulu. Loh. Kok nggak bisa ini? Oke, kita beli. Dapat cincin dan 5 tiket cincin. Bahasa Jepangnya cincin apa, guys? Oke, dan dapat lagi level 9, guys. Untuk naik levelnya gampang sih sebenarnya. Yang penting rajin aja tiap hari, teman-teman ya. Di game ini, teman-teman. Langsung kita upgrade lagi. Paling bawah dia gua akan naikin, guys, karena yang pertama yang kemarin yang ini ya. Api dan apa ya? Ekor bulu angsa. Oke, kita upgrade dulu ini guys. Oke, kita gitu langsung saja mereview Mbak Karin teman-teman ya, di bagian sini guys. Kita akan melihat karakter-karakternya juga coy. Wow, udah makan banyak coy. Apalagi kalau kalian udah punya ini ya, timnya guys, Sugetsu dan Karin lengkap ternyata ya. Sasuke-nya mana coy? Dan ini teman-teman untuk ininya coba kita baca dulu kali guys, ntar lo ambil HP dulu. Oke, kita coba baca dulu ya skill-skill yang ini guys. Ini apa maksudnya guys? Combo Galep pasukan elang menyerang 5 sampai 7 gergu musuh menyebabkan 120 kerusakan dan menambahkan pengapian dan tetedon lunak. Apa anjir tetedon lunak? Ketika Anda harus membunuh dan akan memukul. Oke. Di bawahnya ini kayaknya dia ada toxic gitu guys, gue udah lihat sih sebenarnya. Ada toxic-toxicnya itu ya, racun gitu guys. Yang pertama semprot parfum namanya guys. Ada kemungkinan besar untuk melepaskan semprotan parfum yang saat dilepaskan serangan dasar, dan ada kemungkinan tertentu melepaskan semprotan parfum ini dan semprotan super. Oke, itu. Yang ini kedua, tendangan rudal. Huset.
dan mengenai pelampung kecil menyebabkan 30% kerusakan dan knockback. Wow. Kemudian yang ini kayaknya ngehilnya ya. PC khusus kebal terhadap kebutaan, kebingungan. Di akhir ronde semua kondisi buruk akan dihilangkan dan 30% nyawa ninjutsu tidak akan dipulihkan. Tingkat serangan kritis dan kerusakan kritis akan meningkat sebesar 10%. Wow, bagus juga ya. Dan satu serangan dasar akan menjadi perlorek. Berarti dia supporter attacker juga gitu. Yang terakhir, apakah dia ultimate yang terakhir? Mata Hati Kagura. Ketika ninja dari tim Anda sendiri menggunakan misteri untuk menyerang ninja yang lemah, dia akan memulihkan 20 cakra. Wih, bagus, bisa ultimate lagi, guys. Dan dapat dipicu hingga 1 kali putaran ketika cakra tim musuh turun menjadi 0. Semprotan parfum dan semprotan support akan terpicu dan dapat dipicu hingga 2 kali putaran. Wow, that's fucking good. Yarare ga ono Sasuke mo. Terlalu brutal tuh ya. Yang kemarin yang ini guys. Yang ini dapetin. Taruh kita coba lihat Sasuke Akatsuki yang mana ya. Di mana Sasuke Akatsuki? Oke, di sini udah gak ada lagi. Mana Sasuke Akatsuki? Mana loh? Mas Pain, Hashirama, Itachi. Ini nih. Ini bukan ya? Ini nih. Wah. Lengkap ya. Oke guys, kalau gitu kita bereview dulu, kita pindahkan dulu ya. Oke guys, gue lihat dari Facebook ya. Ini dia guys. Dia download dari Blibli terus upload ke Facebook, gue upload ke YouTube ya. Oke. Okay. Wah, langsung ultimate. Ultimate tim Tikitaka. Lempar bom dan parfumnya. Oh, lihat parfum itu kira racun itu guys. Bintang 5. Tahu, lagunya membagongkan ya. Mati dikit aja guys lagunya guys. Let's go. Oke, skill yang pertama. Oh, ini guys, mesemprot. Oh iya, parfum ya di bagian sini, guys. Baru kelihatan, coy. Ini nyemprot parfum ya. Terus muncul kayak merendahkan ini ya. Abu-abu ini dan damage-nya ada 3 orang dapat. Next, kita analisa dulu, guys. Dikombokan dengan Sasuke. Itu dia kombonya, teman-teman ya, kalau sama Sasuke. Disemprot lagi. Dapat 3 orang ya. Hampir semuanya, coy. Kawaii, semuanya bro. Oh, basicnya lagi guys. Untuk knockback ya, tendangan rudal guys. Tendangan rudal ya teman-teman ya. Selanjutnya dia menggigit dirinya guys. Siapa cita-citanya ingin menggigit Karin guys. Lalu bersembuhkan diri sendiri ya. Oke, coba kita lihat. Dia menggigit diri sendiri dan meningkatkan HP ya. Terus bisa nyerang lagi 2 kali. Oke, ternyata itu ultimate-nya guys, yang Mata Hati Kagura ya. Obonya Sugetsu, Jujugu, Kakashi, Kakashi, Sasuke. Ada efek brand-nya juga guys. Dan ini Shikamaru, Shikamaru, Shino. Alright. Jadi cuma segitu doang ya. Oh, 2 kali kah? Copyright guys. Jadi seperti itu teman-teman. Apakah kalian suka Karin atau tidak teman-teman? Coba kalian komen di bawah ya guys ya. Jadi seperti itu aja guys, gue pengen review si Karin ya. Dan nanti kita akan gacha Kakashi. Kakashi lagi ya Allah. Itachi Ronin guys. Gue udah siapin 32 kupon yang gue lengkapkan. Ntar lo guys, kita pulang dulu ke sini ya. Kita pergi. Ini dia guys, udah gue siapin ya. Nanti kan bulan depan ya, tanggal 12 katanya sih guys. Wah, gak sabar ini ya. Kita akan borong kan. Oke guys, sekian, terima kasih dan tonton. Sampai jumpa, like, comment, subscribe. Bye bye.